شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan yang saya tetapkan, kata Allah, untuk menunaikan puasa itu, yang saya wajibkan dengan turunnya ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, maka saya wajibkan puasanya sebulan, berlangsung bulannya disebut dengan Ramadan. Saya namai Ramadan, kata Allah, bukan sekedar menunjuk pada waktunya saja, tapi di bulan itu saya akan ampuni dosa-dosa hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para ulama memaknai Ramadan berasal dari kata Ramadhan, yaitu panas yang sangat terik membakar. Kalau panasnya semakin membakar dan menghanguskan semua benda di sekitarannya sampai tidak menyisakan satu apapun, bahkan debunya pun berterbangan tidak tampak sekali bekasnya, maka tambahkan alif dan nun di ujung katanya untuk merubah pada bentuk superlatif, atau di ilmu nahwu disebut dengan sirah mubalaghah. Ramadhan ditambah alif dan nun, maka katanya berubah menjadi Ramadhan. Bulan ini disebut dengan Ramadhan karena di bulan ini, kata para ulama, berpeluang Allah membakar hangus, menghabiskan, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan hamba tanpa kecuali. Pemaknaan ini yang disampaikan oleh para ulama bukan sekedar kalimat-kalimat biasa, tapi diambil berdasarkan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 38, saat Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa di bulan Ramadhan, kalimat Ramadhannya muncul lagi, man shoma ramadhana, padahal Nabi bisa mengatakan man shoma imanan wa ihtisaban. Kenapa kalimat Ramadhannya dimunculkan lagi? Untuk menegaskan makna di firman Allah bahwa di bulan ini ada peluang-peluang untuk diampuni semua dosa-dosa. Dari mana taunya tafsirnya Ramadhan mengampuni semua dosa? Lanjutkan hadisnya. Imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan puasa karena Allah, yakin, bukan karena yang lain. Bukan karena ikut-ikutan orang puasa, saya ikut puasa. Bukan karena dijadwal puasa, saya puasa. Bukan karena ingin hanya sekedar ikut puasa, tapi karena Allah saya kerjakan. Wahtisaban. Lalu di sela-sela itu saya bermohon kepada Allah untuk memberikan pahala. Dan ihtisaban seakar dengan kata muhasabah. Hasaba yuhasibu muhasabatan, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Keduanya berakal dari kata hisab. Hisab itu artinya menghitung, menghitung, mengevaluasi. Jadi di situ Anda menghitung pahala. Yang mau menghitung pahala, kata Allah dalam lisan Nabi di hadis qudsi, Kitabus Siyam, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, sebelah kiri di kitabnya sebelah atas. Kalau Anda ingin menghitung pahala, kata Allah di hadis qudsi, kullu amali ibni Adam, setiap pekerjaan anak Adam itu, semua amalannya dilipat gandakan, yudha'af min asyratin ila sab'imi'atin ajrin, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi standar amalan itu kalau dikerjakan, yang paling standar pahalanya 10. Dari mana ustaz ini 10 kalimatnya? Hadis qudsi. Apakah ada di Quran? Ada. Quran surah ke-6, Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. 10 itu bisa dikalikan 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun sampai dengan ke ujungnya. Jadi itu batas rendahnya 10. Ya, siapa yang mengerjakan kebaikan, batas pahala paling rendahnya 10. Sampai 700. Hadis qudsi ini berkesesuaian juga dengan firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-261. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, Allah memberikan gambaran orang yang infak beramal saleh itu pahalanya bisa sampai 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak itu di jalan Allah, niatnya karena Allah, diumpamakan seperti menanam benih. Ya. Kama tali hambah, menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, setiap biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah, setiap tangkai menghasilkan 100 biji baru. Di 1 kali 7 kali 700. Maka pahalanya itu antara 10 sampai 700. 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa, Ramadan itu, pahalanya ukurannya bukan 10 sampai 700 lagi, kata Allah, pahalanya sesuai dengan apa yang saya tetapkan, lebih daripada 700.
paling minimal wal hasanatu bi asri amsalih, kalikan lagi 10 kali lipat. Ini kalau biasanya 10 kali 10 lagi. Biasanya 700 kali 700 lagi. Anda infak sekarang 1000 nilainya kalikan 700. Anda infak Ramadan 700 kalikan 10 kali lipat lagi. Jadi kalau Anda ingin hitung-hitungan kata Allah silakan hitung. Baca Quran satu hurufnya sekarang 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Anda baca di Ramadan kali 10 lagi. Jadi 100. Anda baca malam Jumat Ramadan surah Al-Kahf. Ayo hitung setiap hurufnya, kalikan 100. Jadi kalau Anda pengen hitung-hitungan silakan, banyak pahalanya. Tapi ihtisab juga menghitung dosa yang pernah Anda kerjakan selama hidup. Dia ada orang yang saat masuk Ramadan ketika puasa dia hitung-hitung dosanya. Ya Allah, saya yakin dalam setiap amalan kau berikan pahala, tapi juga saya punya keyakinan dosa saya lebih banyak daripada kebaikan yang pernah saya kerjakan. Maka saya mohon ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Begitu Anda keluarkan kalimat tadi, air mata Anda kemudian keluar, hati Anda kemudian bergetar, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya sampai detik itu dia bermuhasabah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Ah, jadi kalau nanti sedang bermuhasabah, jangan cuma istighfar, tapi diingat dosa apa yang pernah dikerjakan. Dosa pada orang tua rinci satu-satu. Dosa pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami, dosa ke anak-anak. Jangan-jangan anak-anak ini sekarang menjauh dari Allah. Maaf, malas-malasan sholat bukan karena malas, karena antum gak pernah ngajarin dulu. Antum tuh terlampau sibuk. Disekolahkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Baru setelah antum sepuh merasa menyesal. Jadi jangan salahkan anak dulu, antum marah-marahin anak. Kenapa susah sholat? Kenapa antum susah ngajarin dari dulu? Kenapa Anda tidak mencontohkan? Istighfari. Istighfari, istighfari, istighfari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat dan puncaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda kemudian ingat-ingat sampai meneteskan air mata, itu semua dosa diampuni. Kalau sudah diampuni, maka Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat dan yang kurang baik tadi akan dikembalikan, ditukar dengan yang lebih baik. Itu tandanya. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, diampuni ini, tobat, menetes air mata. Ketika diampuni, maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya dari yang tidak baik, dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik, sudah gak mau. Ya maaf, menatap yang tidak baik, wah sudah gak bisa. Sensitif matanya, sensitif pada yang negatif, langsung pindah. Tapi pada kebaikan senang, lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen i'tikaf. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki.